Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sangat terkejut dengan laporan berita sebuah program podcast telah mengundang seorang individu yang sedang dibicarakan di mahkamah berkaitan aktiviti bersundalan sebagai tetamu dalam podcast tersebut. Amat jelas aktiviti bersundalan adalah satu perlakuan jijik di sisi agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi adli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara zunubahu kadhubabi waqa'a ala anfihi." Yang bermaksud seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia takut gunung itu akan menghempapnya. Sedangkan orang yang fajir, derhaka, yang jahat, dia melihat dosa-dosanya seperti melihat lalat hinggap di hidungnya. Riwayat At-Tirmizi. Usahlah kerana menagih populariti dengan mencipta sensasi sehingga kita sanggup menormalisasikan perkara maksiat dan juga mungkar. Justru saya mengajak semua pihak, terutamanya pempengaruh, influencer, media, untuk bertanggungjawab kepada agama dan negara. Marilah kita sentiasa memberikan contoh dan akhlak yang terbaik kepada masyarakat agar segala perbuatan baik yang diikuti akan mendapat pahala yang berpanjangan.